قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-59 daripada 101 sifat madmumah akhlak yang tercela, iaitu percakapan keji. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kasih sayang daripada Allah Ta'ala jua pada malam ini. Sebagaimana biasa, kita menyambung bacaan kitab Tanbihus Salik, pedoman buat ahli suluk, karangan Fadilatul Syekh Sa'duddin Murad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat akhlak-akhlak tercela yang perlu ditinggalkan oleh seorang salik ilallah, seorang pejalan yang sedang berjalan menuju pada Allah Ta'ala semestinya meninggalkan. 101 akhlak ini yang disenaraikan oleh Fadilatul Syekh, dan kita sedang lihat akhlak yang ke-59, iaitu percakapan keji. Percakapan keji, kalau kita tengok dalam kitab asal dia, dia bubuh dengan perkataan al-kalamul badhi. Kalam badhi ni lebih kepada istilah Melayu kita panggil mencarut. Lebih kepada mencarut. Badha'atul lisan, artinya lisan yang huduh ataupun lisan kita yang keji, yang suka bercakap benda-benda yang keji. Itu dipanggil percakapan yang keji. Maka di antara perkara yang disebut oleh ulama, perkataan-perkataan keji yang biasa keluar daripada mulut orang yang lisannya tidak terjaga ini, ialah antaranya kita menggunakan istilah-istilah ataupun nama-nama yang jelek, yang tidak elok didengar. Khususnya kadang-kadang ulama sebut dengan menggunakan benda-benda yang aurah, tapi kita sebut dengan nyata. Benda-benda yang berbentuk jeans, berbentuk apa, berbentuk apa, kelamin, ataupun berbentuk aurat, benda yang tak sepatutnya kita sebut, tapi kita sebut, kita bercakap benda-benda tersebut. Maka dipanggil ni orang yang ada kalam badhi, dipanggil percakapan apa, percakapan tersebut, percakapan yang keji. Jadi orang yang salik ilallah ialah orang yang tidak mempunyai percakapan yang sedemikian. Orang yang salik ilallah ni lisan dia terjaga lah, walaupun dalam bab goga. Kita biasa duk goga benda-benda gitu tu. Gurauan kita. Gurauan kita benda yang keji. Benda dalam kain lah mudah. Benda dalam kain, benda dalam bilik, benda tempat tidur, itu dipanggil. Lepas kita yang lelaki bercakap tentang yang perempuan bercakap tentang yang lelaki, ataupun kita sendiri bercakap tentang kita sendiri, itu modal tiap-tiap kali bertemu tu. Asal duduk minum je, itulah topik kita. Tak ada kerja lain. Kalau orang jenis boring, oh boring, aku tahu dah muka ni topik ni. Kita boleh kenal, tak sedap lah duduk dengan dia ni. Sebab apa? Topik sama, tiap-tiap hari topik sama, tiap-tiap hari topik sama. Ada yang jenis topik apa, yang jenis topik berpoligami, poligami, tak poligami pun. Tapi tiap-tiap kali duduk, kahwin 2, 3, 4, 2, 3, 4. Padahal menakut apa? Faham ke istilah menakut apa? Padahal tak buat pun, tapi tak jadi topik perbualan dia. Tiap-tiap masa, tiap-tiap masa kalau duduk. Ada orang jenis macam tu. Perkataan yang tak memberi manfaat lah. Mudahnya perkataan yang tidak memberi manfaat pada kita. Apatah lagi lebih daripada tu bercakap persoalan yang ada dalam kain, yang ada yang apa, yang merupakan aurat, tapi kita sebut secara jelas, secara terang-terang.
Yang tu dipanggil percakapan yang keji, yang disuruh oleh ulama-ulama kita, khususnya ulama sufi, supaya orang yang salik ilallah ni tinggal perkataan-perkataan tersebut. Al-Imamul Ghazali berkenaan dengan apa percakapan yang keji ini, Al-Imamul Ghazali sebut beberapa perkara yang menjadi ba'if ataupun menjadi sebab kita jadi orang yang bercakap dengan percakapan tersebut. Satunya, kata Al-Imam Al-Ghazali, puncanya ialah kerana jahat kita. Kita nak menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita guna perkataan-perkataan yang keji tu. Jenis apa jenis? Jenis budak. Saya ingat satu pagi saya naik motor nak pergi atas budak sekolah. Ada sebuah motor depan saya potong kereta. Sebelah sini, mana melawan arus, tak ada kereta pun, ada sebuah motor dia. Dia pun nak pergi atas anak juga, bawa anak depan seorang, belakang seorang. Bila tak ada kereta, ada motor, maknanya kita melintas pun tak mengganggu lah. Sebab motor sama motor, selisih luas mana sangat. Tapi bila kawan ni masuk potong kereta, masuk langit dia, dia nak lalu dengan motor, dia pun sebut perkataan. Bermula dengan P, akhir dengan K. Sambil lah orang atas motor gitu lah. Dia nak ajar benda pada anak dia sebenarnya. Dia bukan sumpah segala pada orang yang lalu tu pun. Maknanya, walaupun niat dia nak kata pada orang tersebut, apa manfaat, apa yang mudarat pada orang tersebut, tak ada mudarat apa pun. Orang yang dia guna perkataan P siapa ke K tu, tuan-tuan lebih maklum perkataan tersebut. Tak ada manfaat dan tak ada mudarat apa pun. Tak ada bila disebut gitu orang tu pun terbalik mutu masuk longkang. Tak ada. Yang mendengar perkataan tersebut tu siapa? Anak dia yang paling dekat dengan dia tu paling jelas dengar. Saya sebab kebetulan lepas motor juga, saya lalu belakang tu. Dengar jelas. Perkataan tu, Allah, kita mikir, apa benda yang seorang lelaki ni nak ajar pada anak dia? Siapa begitu sekali orang melintas tak mengganggu kita pun ibaratnya. Slow-slow belakang pagi-pagi. Cuma nak beritahunya, bila kita biasa perangau tu, nak menyakitkan orang tu ada dalam hati kita, perkataan-perkataan gitu keluar. Dah budak lebih-lebih lagi. Budak lebih-lebih lagi hari ni. Tuan-tuan dengar. Budak-budak bersembang. Cara budak-budak bersembang. Budak sekolah rendah ke, budak sekolah menengah ke, terutama jenis budak yang tak mengaji agama. Oh, bercakap lebih dahsyat daripada apa? Daripada orang tu. Oh, lagi. Tuan-tuan pergi semayang Jumaat, budak-budak dia bual. Lalu kawasan dia. Tengok dia buat. Dia melatah benda tak comel. Dia apa? Dia support seranah sahabat dia. Benda tak lawa belakang. Keluar di mulut. Sebab apa? Sebab satu, Al-Imam Al-Ghazali kata memang ada kejahatan dalam diri dia. Ataupun bila dia mengata pada orang, maknanya dia memang berkeinginan jahat untuk mengata pada orang tersebut. Satu. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, benda ni boleh terjadi juga pada kita bila kita duduk dengan orang-orang yang jahat. Dipanggil rufaqa usu. Kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi, walaupun sebelum daripada ni kita tak kenal pun. Kita tak kenal pun perkataan-perkataan tersebut. Ataupun tak keluar di mulut kita, temu dengan sahabat yang mudah menyebut perkataan tersebut, bolehlah kita sebuti. Tak payah kita apa, tak payah perkataan-perkataan gitulah. Cakap adik-beradik dengan aku mung tu bagi orang yang didik anak dia dengan didikan cakapan yang baik, bagi dia kasar tu. Cakap adik-beradik aku mung, aku membahasakan diri dengan aku, adik kau, abang kau, kakak kau membahasakan mung. Kasar dah tu bagi orang yang jaga apa, jaga kalam dia dalam apa, dalam tutur kata dengan adik-beradik. Ada orang jenis macam tu, mak ayah tak bagi. Bila anak disebut mung je, ayah akan berubah muka ataupun mak akan marah. Jangan sebut lagi perkataan tu. Bercakap dengan adik-beradik, bahasakan diri dengan adik ataupun abang ataupun akak ataupun acik. Tu tengok orang ajar. Tapi bila anak ni berkawan ataupun kita sendiri berkawan dengan orang yang lisannya jahat keji, lama tak lama bolehlah kita sepatah dua. Sepatah dua bolehlah awak balik. Tak percaya tengok anak kita. Dia tanya dia apa? Tanya dia bergaduh dengan adik-adik. Keluar perkataan tu. Ambil mana perkataan ni? Tak pernah ajar ni.
Tak pernah ajar perkataan ini. Ayah tak pernah sebut, mak tak pernah sebut. Ambil mana perkataan ini? Ha, tahu, dengar daripada member. Sebab tu Imam Ghazali suruh ataupun sufi terutamanya suruh kita bersohbah dengan siapa? Orang solat. Siap buat satu bab lagi. Baca dalam apa? Dalam kitab Haqa'iq An-Tasawuf tu. Ada satu bab berkenaan dengan bab sohbah ya. Cerita bab berdamping ya. Nak berkawan dengan siapa? Nak bersaing dengan siapa? Berkawan dengan orang-orang soleh. Bila melihat mereka mengingatkan kamu kepada Allah. Kawan dengan orang jenis macam ni. Menduduk dengan dia mengingatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Mu tengok dia mengingatkan kamu kepada amal ibadat. Mengingatkan kamu kepada ta'at. Mu tengok wajah dia, tengok sayu wajah dia. Dia ni ni letih berjaga malam ni. Tengok mata dia, dia ni ni jenis mata teriak tiap-tiap malam ni. Ada jenis orang macam tu kita tengok. Tengok ke dia tu kita terbayang dah. Jenis apa? Jenis menangis malam ni dia ni ni. Jenis dia apa duduk sorang-sorang dengan Allah Ta'ala malam-malam sebelum subuh ni. Bermunajat dengan Allah ni, kita tengok wajah dia. Jenis orang yang tekun beribadat pada Allah Ta'ala. Orang yang bila kita tengok dia mengingatkan kita pada Allah. Menolak jiwa kita, ruhani kita, motivasi pada kita untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Orang yang macam tu yang ulama sufi suruh kita bersohbat. Sebab tu dia suruh kita cari masyayikh tu. Sebab dengan masyayikh ni lah hati kita jadi bermotivasi untuk beramal ibadah. Kan banyak kalam ulama sufi kan. Dia kata kalau mari rasa malah je dalam diri aku, aku pergi tengok. Apa? Aku pergi tengok syekh. Bila aku tengok syekh, boleh aku dapat motivasi selama seminggu. Tahan seminggu aku jadi apa? Jadi mari nak beribadat pada Allah Ta'ala. Bila futuh pula aku pergi tengok pula. Seminggu tahan apa? Aku boleh beribadat pada Allah Ta'ala dengan rajin. Tu cara agama ajar pada kita. Suruh kita mencari kawan-kawan yang soleh. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang akhirnya bercakap dengan perkataan yang keji ni, baliknya dia terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia ataupun kita panggil dengan rufaqa usu. Ha, batu apa kalau tak silap saya hadis Nabi ke bukan? Nabi disebutkan man syabba ala syai'in syaba alaihi. Man syabba ala syai'in syaba alaihi. Sesiapa yang membesar di atas sesuatu keadaan, maka dia akan jadi orang macam itulah. Syaba alaihi. Dia duduk dalam suasana macam mana? Dalam suasana orang soleh, dia akan jadi orang soleh. Dia duduk dalam suasana orang yang tak baik, dia jadi orang yang tak baik. Tuan-tuan tengok kisah cerita ni. Tak tahu ada dalam TV ke tidak. 8 jam. Tak pernah dengar. Tuan-tuan tak tengok CD. Bagus tuan-tuan ni. Ha. Ada satu CD. Ada satu CD. Tajuk dia 8 jam. 8 jam. Daripada kecil. 8 jam ni dia cerita jenis cerita flashback. Cerita apa undur ke belakang. 8 jam lagi dia berada dalam penjara banduan akhir. Jadi banduan bar dipanggil, banduan akhir. Banduan yang menunggu masuk untuk ke tali gantung. 8 jam lagi itulah dia duk buah dengan apa dengan polis apa dengan warden yang menjaga apa penjara dia sementara menunggu dijatuhkan hukuman apa gantung. 8 jam itulah dia cerita. Daripada mula dia kecil, sapalah dia besar. Jadi macam tukang cerita pula saya tuan-tuan. Daripada dia kecil, dia hidup dalam suasana budak lorong. Budak lorong, dia hidup dalam suasana budak lorong. Mak dia bekerja di lorong tu, jual di pasar. Jual apa? Jual benda saya tak ingat dah tuan-tuan. Cuma dia hidup dalam kawasan lorong tu. Akhirnya mak dia mati, kena bunuh di alung. Kemudian dia dibawa ke rumah anak yatim. Last sekali, akhirnya dia jadi apa? Dia keganasan yang ada dalam diri dia tu sebab dia tengok orang-orang yang ganas membunuh mak dia dan sebagainya. Last sekali dia kata, aku patah balik ke duniaku semula. Ha, iaitu dunia budak apa? Dunia budak lorong balik. Dunia budak lorong. Cuma saya nak sebutnya ialah, bila seorang itu dibesarkan dalam suatu keadaan, suatu suasana, maka suasana itulah yang akan mempengaruhi diri kita lah. Kalau kita ambil nisbah pada diri kita, maknanya diri kita akan terjadi. Kalau kita hidup dalam suasana sahabat-sahabat yang baik, pasti kita akan jadi orang yang baik, orang yang terjaga dari sudut percakapannya. Kadang-kadang kita bersahabat dengan orang baik ni, kita bercakap lebih sikit lah, dia pun letak tangan tak pahor kita. Dia letak tangan, isyarat tu. Dia suruh kita berhenti, kita bercakap benda tu.
Dia suruh kita berhenti. Sebab apa? Terlebih dah ni nak cakap ni. Mau nak masuk dalam bab mengeji orang dah. Nak masuk dalam bab mengumpat orang dah ni. Dia pun letak tangan. Isyarat suruh kita berhenti. Kita pun sedar. Sebab kita ralik dah duk buah. Kita dah biasa begitu dah. Bab percakapan mengutuk dan mengeji orang. Maka siapa yang boleh mengingatkan kita? Rufaqah kita lah. Sahabat handai kita yang ada di sekeliling kita. Kalau sahabat tersebut, sahabat yang baik. Lepas tu kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersahabat dengan sahabat yang tidak baik, maka salah satu daripadanya lah menjadikan dia ni orang yang bercakap dengan percakapan yang keji. Baik. Ada ulama sebut, di antara cara bagaimana nak mengubati diri kita daripada bercakap apa perkataan-perkataan yang keji. Benda payahlah sebab benda sedap. Benda sedap, cakap benda-benda keji ni adalah benda sedap. Sebab apa sedap? Sebab setuju dengan nafsu. Sebab huffatun nar bisyahawat. Neraka ni dikelilingi oleh perkara yang disukai oleh nafsu. Nafsu memang suka perkataan-perkataan keji tu. Padahal tak ada manfaat apa pun. Duduk satu jam, cakap benda-benda keji. Apa faedahnya? Nak kata kenyang dengan perkataan keji tu? Tak ada juga. Tak ada kata kenyang ke kalau bercakap tentang apa? Tentang apa? Keaiban ataupun benda-benda yang tak patut kita bercakap tentang perempuan. Tak ada lah kata lepas tu boleh kahwin 2, 3, 4. Satu tu juga pun. Tua ke diri dia duduk dengan satu tu. Kalau nak kahwin je ni, orang nak kahwin 2, 3 ni, senyap-senyap dia kahwin lah. Dia nak kahwin 2, 3, 4, senyap-senyap dia kahwin. Kita yang lancang ni, apa yang lancang dia panggil? Yang lantang bercakap ni kadang-kadang cakap je lebihnya. Buat dah pun. Sebab tu kata ulama, macam mana nak ubah penyakit bercakap dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang tak baik ni? Ganti perkataan yang badhi tadi, yang keji tu, dengan memperbanyakkan zikrullah. Payah belakang. Benda payah belaka nak ganti dengan apa? Kataan keji yang sedap tu dengan zikrullah. Payahlah. Sebab tu kadang-kadang para masyayikh bila dia masuk dalam satu-satu majlis, dia duduk ya. Allah dia sebut. Semua orang dapat manfaat. Zab, siapa semua? Orang pun teringat pada Allah. Saat boleh jadi orang tengah bercakap benda-benda yang tak sepatutnya dalam masjid, dalam majlis, dia pun sebut Allah. Dia sebut, orang pun masuk. Masuk dalam jiwa orang, Allah belakang. Lah, telitah Allah. Tertilah perkataan yang keji. Sebab diri kita ni kalau tak duduk dalam lalai, duduk dalam ingat. Tak duduk dalam ingat, duduk dalam lalai. Supa gelah ni lah. Kalau tak kosong, ada air. Kalau tak ada air, kosong. Dia tak akan berlaku, tak akan ada dua keadaan dalam satu masa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ma ja'alallahu lirajulain min qalbaini fi jawfih. Allah Ta'ala tak jadikan pada seorang lelaki dalam satu hati dia dua keadaan. Maknanya dia orang yang bersih, dia orang yang kotor dah. Kalau dia bersih pada masa tu, dia tak akan kotor. Kalau lisan dia pada masa tu sedang berzikir, maknanya lisan dia tak akan menyebut benda keji. Bila disebut benda keji, terhenti daripada zikir lah pada masa tu. Tapi kalau masa tu dia tengah menyebut subhanallah, 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 mana dalam masa yang sama, lisan yang sama, boleh menyebut perkataan-perkataan keji. Sebab tu dia suruh tukar daripada perkataan-perkataan yang keji, tukar kepada perkataan zikir. Daripada bercakap tentang apa, tentang keaiban orang, tukar dengan zikir. Maka daripada cara macam tu, kita akan meninggalkan sedikit demi sedikit percakapan yang keji. Nak cakap, bila nak cakap, kita tukar dengan zikir. Nak cakap, tukar dengan zikir. Lama-lama, lekat zikir daripada apa? Dari cakap benda yang keji. Satu. Yang kedua kata ulama ialah luzumus samt. Sentiasa melazimi diam. Tak ada benda nak cakap, diam. Sebab tu para sahabat digelar samut. Di antara sifat, para penyifat tentang para sahabat ialah, para sahabat ni samut. Samud ni amat-amat pendiam. Itu sifat para sahabat. Amat-amat pendiam. Kita bila pandang orang pendiam, kita pandang jelek. Pendiamlah dia tu. Pendiamlah dia tu. Payuh dengan dia ni. Sebab apa? Pendiam. Pendiam ni sifat terpuji. Sebab dia tak ada benda nak cakap, lebih baik dia diam. Daripada dia bercakap benda yang tak memberi manfaat pada dia lepas mati. Batu dunia ialah sesuatu yang tak memberi manfaat pada kita selepas mati. Itu nama dia dunia. Tak
kira lah apa saja yang ada dalam dunia ni. Asal dia tak memberi manfaat pada kita lepas mati, maka dia bukan apa, dia adalah dunia. Termasuklah percakapan yang kecil. Tapi kalau percakapan yang baik, zikrullah, walaupun kita duk sebut dalam dunia ni, kita duk beribadat dalam dunia ni, cakap dalam dunia ni, beri nasihat dalam dunia, tapi disebabkan oleh ada manfaat lepas mati, dia tak panggil dunia tu. Teruskan bercakap. Ha, kalau benda tersebut memberi manfaat pada kita lepas daripada mati. Tapi kalau kita bercakap, benda tu tak beri manfaat lepas mati, tu nama dia duniawi, berti. Berti daripada bercakap. Bab tu cerita dah kan dulu. Dalam bab bercakap ni, bagi kepada tiga. Satu kalam yang apa, yang baik, maka wajib kita bertutup. Satu kalam yang mendatangkan dosa, wajib imsak. Wajib tahan daripada bercakap. Satu kalam yang mubah, satu kalam yang harus, tak ada dosa, tak ada pahala, tapi tak memberi manfaat daripada apa kepada kita lepas mati, maka afdal imsak. Afdal tinggal perkataan-perkataan tersebut. Pah, perkataan keji ni termasuk dalam dosa. Bila masuk dalam wajib dosa, wajib imsak. Wajib tahan diri kita daripada bercakap. Benda-benda yang keji.